Saya Mary Sadri SGD B6 dan sekarang saya akan mempraktekkan mengenai resusitasi jantung paru atau yang biasa disingkat dengan RJP. RJP dilakukan kepada pasien yang tidak sadar, henti jantung, dan henti nafas. Prosedur pertama melakukan RJP dimulai dengan pengenalan keadaan gawat darurat pasien. Pasien sudah ditemukan tidak sadar, berbaring dalam keadaan supinasi. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa kondisi sudah aman. Jika kondisi sudah aman, maka kita bisa melakukan pengecekan respon pada pasien. Pak, bangun kak. Pasien dinyatakan tidak ada respon. Selanjutnya adalah memanggil bantuan kepada orang sekitar atau meminta tolong orang tersebut untuk mengambil AED jika didapatkan AED di fasilitas. Selanjutnya adalah pengecekan initial assessment yaitu airway, breathing, and circulation. Pengecekan airway dilakukan dengan heart rate lift, namun jika dicurigai cedera cervical dilakukan dengan jauh keras. Lakukan heart rate lift dengan menekan bagian dahi pasien dan membuka dagu pasien. Lalu melihat apakah ada obstruksi di dalam sana, jika ada bisa diambil dengan finger swab. Lalu pada kasus pasien ini tidak terdapat obstruksi, dilanjutkan dengan pengecekan breathing dan circulation secara simultan. Pengecekan breathing dan circulation tidak boleh dilakukan lebih dari 10 detik. Untuk pengecekan breathing dilakukan dengan tulisan anvil dan pengecekan circulation dilakukan dengan mengecek nadi kalbu. Pada pasien didapatkan tidak ada nadi dan tidak ada nafas serta pasien tidak sadar. Hal ini merupakan indikasi untuk melakukan RJP. Setelah mengekspos bagian dada pasien, selanjutnya adalah memposisikan diri untuk melakukan RJP. Pertama, penolong melakukan RJP dengan posisi tripod, yaitu kaki seperti membentuk segitiga, lalu bantalan tangan diletakkan di bagian dada pasien, tepatnya di dua jari di atas prosesus sifoideus. Lalu, satu tangan berada di tangan yang lain, dan posisi penolong harus membentuk sudut sebesar 90 derajat. Kompresi akan saya lakukan pada media bantal. Selanjutnya RJP akan dilakukan dengan perbandingan 30 banding 2, yaitu 30 kali kompresi dan 2 kali nafas bantuan. Siklus pertama dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Memberikan nafas bantuan sebanyak 2 kali. 1, 2, RJP dilakukan sebanyak 5 siklus, dan setelah 5 siklus kembali dilakukan pengecekan breathing dan circulation. Selanjutnya, RJP yang berkualitas adalah dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm untuk orang dewasa. Lalu, penekanan kompresi dilakukan dengan cepat dan dalam, lalu membiarkan dada melakukan fully recoil dan minimum interupsi. Jika AED sudah datang, maka segera pasang AED tanpa memberhentikan RJP yang kita lakukan kepada pasien. Jika pasien sudah sadar atau nadinya kembali dan nafasnya kembali, maka segera posisikan pasien pada posisi recovery. Lalu setelah itu kita segera merujuk pasien dan melakukan KIE kepada keluarga pasien jika ada.